sebagainya. Dan tambahan dan ditambah pula lagi apa orang kata tanah-tanah untuk membuat ladang-ladang yang lebih besar ya. Saya kedepankan banyak ni supaya you all boleh. Ya, kalau you tengok kat sini ya, 1 juta approved applicant ya, now waiting election. Kerana oleh banyaknya, kerana terlalu banyaknya untuk nak diluluskan, nak buat apa ni due diligence semua tak sempat. Jadi semua automatik dapat kelulusan ya. Ha, ini kalau kita tengok ya, semua dapat kelulusan dan tanah hak milik tu in perpetuity. Maknanya untuk selama-lamanya. Jadi kita ni nak bertanding dengan bangsa asing yang dapat tanah ni. Kita tengok kita ni ada berapa, bangsa asing ada berapa ya. Ini contoh saja ya. Ini contoh di Perak. I think dia punya signal tak berapa sampai ya. Okay, this is another big one ya, yang paling besar sekali. Nama pun ada, Li Am Sam ni, 500,000 hektar di Pahang saya rasa di sini, dan di Perak, waktu di Deka ni, semua banyak lah. Jadi kita nak bandingkan, kita nak berlawan dengan orang yang macam ni, dengan tanah yang kita ada yang 50% yang sepatutnya tanah hak kita, tanah rizab Melayu tu ya, itu pun diambil oleh kerajaan ya. Jadi yang kita ni nak berlawan dengan mereka yang telah berjaya tanpa kita sendiri ada tanah untuk kita nak mulakan perniagaan ke ataupun nak buat sesuatu ya. Jadi tanah yang di apa ni yang dimajukan oleh kerajaan di share dengan orang lain, tanah kita, tapi tanah dia, tanah dia, tanah kita, tanah dia juga. Itu apa yang berlaku hari ini ya. Kalau kita lihat sini semasa Tan Cheng Lock punya anak ya, Tan Siew Sin nama dia, bila dia ambil alih sebagai menteri keuangan ya, semasa itu perkara yang pertama sekali dia buat adalah untuk memastikan lebih ramai lagi bangsa dia untuk mendapat tanah. Kalau kita lihat di Melaka, sebab Tan Siew Sin ni daripada Melaka ya, 1430 yang meminta, 1430 yang dapat ya. Maknanya kita ni nak berlawan mereka, telah lama jauh ke hadapan ya, berbanding dengan kita baru nak mula. Dan kita punya collateral tak ada collateral ya. Kita nak gunakan tanah-tanah rizab Melayu ni, kita nak mohon pada kerajaan tanah rizab ke apa, dah tak ada lagi dah. Jadi kalau kita nak mohon balik pada kerajaan supaya kerajaan ganti balik tanah yang dah dijual oleh kerajaan. Kerajaan bila kita tegur dia pasal tanah rizab Melayu ni, untuk memulangkan tanah rizab Melayu ni, jawapan mereka adalah orang Melayu banyak jual tanah rizab Melayu. Sebenarnya yang menjual tanah rizab Melayu family ya, hanya segelintir sahaja. Mereka yang kesempitan keuangan dia jual tanah rizab Melayu. Tapi kalau dia jual kepada orang Melayu tak apa, kalau dia jual ataupun pajak kepada bangsa lain itu yang menjadi masalah. Tapi yang paling apa orang kata rampant menjual tanah rizab Melayu ni ada kerajaan sebenarnya, kerajaan sendiri. Jadi banyak dah kawan-kawan banyak yang bercakap dengan saya, Zaharah tak payahlah cakap lagi pasal tanah rizab Melayu ni, sebab dah banyak dah buat seminar-seminar tentang tanah rizab Melayu ni. Jadi tak ada mendapat perhatian daripada kerajaan. Saya kata kita cuba, kita tengok daripada sudut lain, di mana tanah rizab Melayu ni bukan senang-senang British kasih. Sebenarnya orang tua-tua kita, moyang-moyang kita dahulu yang paksa British mengadakan tanah rizab Melayu ni atas sebab pergaduhan dan peperangan daripada bangsa asing untuk mendapatkan tanah kita ya. Jadi di sini adalah sampai tahun 2013. Kita tengok sampai 2013, kita tengok bahagian Terengganu. Yang paling kurang balik mengganti balik tanah-tanah rizab yang telah digunakan ya oleh kerajaan. Kelantan ada buat penggantian balik. Kalau nak ikutkan Kelantan yang paling banyak sekali membuat pemulangan balik tanah-tanah rizab Melayu ni ya. Yang lain tu macam ramai orang Kelantan di sini. Dan macam Pulau Pinang tak ada tanah rizab Melayu ya. Dia consider Pulau Pinang tu sebagai kepunyaan British. Jadi ada sedikit saja sekarang ni berbaki tanah kepunyaan Melayu,
tahun 2016 kalau nak ikutkan ada 3% saja lagi, tapi hari ini bila dicek hanya 1% saja lagi, ya. 1% saja berbaki tanah Melayu di Penang. Dan juga di Melaka tak ada di dalam akta enactment tanah rizab Melayu, hanya yang ada tanah adat, itu pun setelah peperangan Naning, ya. Jadi orang-orang asli ni dia pagar-pagar tanah dia, tanah adat tu, supaya British tak usik. Jadi kalau kita lihat, kalau itulah baiknya moyang kita, orang asli Tok Batin tak Tok Batin dahulu, kalau tak ada mereka kita tak ada, ya. Kita tak ada tanah-tanah ni yang berbaki. Tanah bermula dengan tanah adat, lepas tu baru tanah rizab Melayu, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, di Kuala Lumpur pun dah tak ada lagi tanah rizab Melayu, hanya berbaki di sedikit di Kampung Baru. Kampung Baru kita tidak boleh iktiraf itu sebagai tanah rizab, because itu adalah tanah pertanian untuk Melayu lain, ya. Yang tanah rizab Melayu ada di Bukit Kiara, ada di Kayu Ara, yang mana kita mereka sekarang ni bina bangunan-bangunan, rumah-rumah pangsa ataupun rumah-rumah berderet tu. Saya tengok yang mengusahakan tanah rizab Melayu adalah bangsa asing, ya, dan telah ditukar kepada syarikat dan syarikat tu buat perumahan. Sama juga macam di Datuk Keramat, ya. Datuk Keramat tu tanah rizab Melayu dijual kepada Singapura. Ada sebidang besar kat situ, ya. Jadi kita kena prihatin daripada hari ini. Ya, saya ada buat saya ada perincikan, ya, mengenai tanah rizab Melayu ini dalam buku saya jilid ke-6, ya. Di situ kalau kita boleh lihat macam mana tanah rizab Melayu itu digubal dan dijadikan satu enactment, dan juga tanah adat, dan macam mana kita kehilangan, ya, sedikit demi sedikit sampai sekarang hanya tinggal kenangan, ya. Kalau kita tidak buat apa-apa, tanah rizab Melayu hanya tinggal kenangan, ya. Jadi saya dah sebut tadi macam mana kita kehilangan banyak tanah melalui CHT India ataupun pinjaman and all those things. Sebenarnya kita memang tak boleh, ya, orang-orang bahasa asing ni tidak boleh menggunakan tanah rizab Melayu sebagai collateral, tak boleh. Dan dan macam mana, ya, tanah-tanah rizab Melayu ditarik balik, ya, revoke oleh kerajaan dan oleh bermula dengan British. Walaupun dia iktiraf, dia bagi kita 50%, tapi slowly dia ambil balik, dia revoke mana tanah-tanah yang ada nilai seperti ada emas ataupun ada timah, yang itu dia revoke balik, dia ambil balik, ya. Jadi tak ikhlas, ya. Sampai ke hari ini the same thing yang berlaku, ya. Jadi macam kes yang baru di Kelantan, ya. Saya susah nak cari kat sini. Kes yang baru di Kelantan, di mana orang asli, ya, orang asli menyaman kerajaan Kelantan kerana tanah yang mereka kata dia punya tu diberi kepada bangsa asing untuk dibangunkan, ya. Tapi kes tu dia menang, ya. Di sini saya ada letakkan macam mana mereka menang kes tu, ya. Yang ni mustahak saya nak kedepankan. Hilang. Anyway, tanah-tanah adat dan tanah-tanah reserve untuk perbumi Melayu sebenarnya diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Ya. Diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dan tidak boleh diusik, digugat ataupun dijual. Kita boleh buat macam sekarang ini, kalau kerajaan tidak pulangkan balik tanah-tanah rizab Melayu, sebenarnya kita boleh membuat sesuatu yang boleh menekan kerajaan supaya memulangkan balik tanah-tanah itu, ya. Kerana dia memang satu amanah yang ditulis dalam perlembagaan. Ia tidak boleh diusik, dijual atau dibangunkan. Kalau nak dibangunkan pun, ia terpaksa dijual balik kepada bangsa perbumi Melayu juga. Jadi maknanya kita tidak kehilangan pegangan ke atas tanah-tanah itu, ya.
Jadi masa dah tamat, dia kata kat sini. Jadi saya nak buat penggulungan pun susah. Jadi saya buat sikit je penggulungan ni kat sini ya. Kita nak minta kerajaan pulangkan balik tanah itu dalam masa 2 tahun ni. Nombor 2, kita nak minta kerajaan negeri diberi kuasa merampas balik tanah-tanah rezab Melayu yang dikenal pasti. Kita juga memohon bajet daripada kerajaan, mohon bajet daripada kerajaan supaya kita boleh memelayukan balik tanah rezab Melayu yang telah ditukar dia punya sifat tu. Dan kerajaan bila dia mengganti tanah-tanah rezab Melayu, dia kena pulangkan balik tanah-tanah rezab Melayu tu kepada tanah-tanah yang sama dia punya nilai, dia punya apa ni, dia punya sifat luasnya, nilainya, dan juga dia punya apa orang kata, kedudukannya ya. Jangan dia kasih kita di dalam hutan tanah tu misalnya, ataupun di tepi jalan mana-mana yang tidak boleh mendapat keuntungan daripada tanah itu ya. Dan supaya Perdana Menteri ya mengeluarkan satu arahan tegas kepada Menteri Besar dan Barisan Esko supaya mengikut enactment tanah rezab Melayu, mengikut undang-undang. Dan kalau mereka tidak mengikut undang-undang, mereka akan dikenakan undang-undang . Dan kerajaan wajib ya, wajib berhenti mengambil terus tanah-tanah rezab Melayu untuk dibangunkan ya. Tibalah pula masanya untuk kerajaan membangunkan tanah-tanah swasta lah pula ya. Beli tanah-tanah swasta ni Ar-Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari.